Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Tak sempat sarung cincin kahwin, akhirnya Maya Matahari meninggal dunia tidak sempat menyarungkan cincin perkahwinan namun telah pergi dahulu meninggalkan kita. Itu pendedahan tunang kepada Maya Rusli atau Maya Matahari yang pergi menghadap Ilahi akibat penyakit kanser yang dihadapinya. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka beriman. Al-Fatihah. Allahyarhamah seorang penyanyi dan pelakon berasal dari Macap Johor yang juga selebriti terkenal di suatu ketika dahulu dengan lagu Bunga-Bunga Matahari dan Dairi Biru. Kata tunang kepada Allahyarhamah, Maya sempat cakap dia akan tinggalkan saya dengan kematian 3 hari sebelum dia pergi. Saya tak sangka kata-kata itu benar, dia rasa dah nak pergi. Allahyarhamah sememangnya menghidap kanser. Allahyarhamah juga sempat menjalani rawatan di China untuk menyembuhkan penyakitnya sebelum itu dan kami sempat bertunang 6 bulan sebelum ini. Dengan penderitaan kanser sarcoma itu, saya selalu yakin arwah akan cepat sihat seperti sedia kala. Antara rakan yang sempat berhubung dengannya adalah Ada Moin dan lebih menyayat hati Maya pergi di sisi ibu tercinta. Semoga roh Allahyarhamah ditempatkan bersama mereka yang beriman. Amin. Al-Fatihah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Aku bermain dengan sumpahan mulut aku.